Halo guys, kembali lagi dengan aku Nisa. Hari ini aku mau ngebahas tentang mining kore yang modalnya itu menurut saya pribadi 130.000. Tapi kalian kan di sini ada setiap ngeklaimnya itu kita harus membayar korenya lagi ya, minimal saldo kalian atau deposit kalian itu 150.000. Jadi misalnya kalian punya toko kripto, nah nanti dari bank ke toko kripto kalian masukin aja sebesar 150.000. Nanti kan ada potongan tuh ya dari bank ke toko kriptonya. Kalau udah gitu dari toko kripto itu masuknya USDT terlebih dahulu. Setelah ke USDT, kalian masukkan ke bagian korek ya, nanti kalian swap korek, nanti ini dia masuk ke sini ya, saya juga lupa lagi guys cara ininya. Terus kalau misalnya kalian belum pernah mendaftar MetaMask, nanti ku kasih deh link pendaftaran MetaMasknya gitu ya. Nah di sini itu nama aplikasinya itu ialah ini ya guys, newsage.io. Nah di sini ya kalian bisa cuan dikit-dikit lah guys. Aku di sini kan pertamanya itu modal 17 kore, dipotong di sini itu 13 kore, jadi tinggal 4 korean, kurang lebih di 4 korean gitu kan. Sekarang saya udah ke 3 hari mungkin ya, hari sekarang juga, karena kan saya lihat dulu gitu, maksudnya itu perkembangan dan lain sebagainya, benar atau membayar atau tidak, baru ku sharekan kepada kalian. Dan ini beneran setiap harinya itu kita dapat 1,7 atau 1,2 kore guys ya, lumayan sih menurut saya pribadi ya. Langsung kita koneksi wallet saja. Kalau misalnya kalian sudah punya, pilih MetaMask. Di sini kalian disuruh konfirmasi seperti ini. Kalian masukin aja apa ini? Password. Nah, di sini kalau sudah masukin password seperti ini, kalian tinggal check in. Nah, biasanya kalau yang awal-awal nanti pas dia minta connection gini tuh ada potongan terlebih dahulu sebesar berapa kore, pokoknya itu nanti kalian konfirmasi sama Gaspi gitu, guys. Jadi kalau misalnya kalian dapat 150 tuh biasanya itu dapat 17 atau kurang dari 20 lah ya, minimal 17 korek lah gitu. Nah nanti itu dapet pokoknya ada gaspi-gaspi juga gitu, jadi kalian harus ada deposito terlebih dahulu gitu ya. Nah terus kita proses tuh dashboard, nanti kalian tinggal ACC-ACC aja sih, gampang. Nah di sini aku dapet 1,2 korek, tinggal kalian cara miningnya itu gampang, tinggal kalian klik aja di sini. Dan ini tuh 24 jam guys. Nah di sini saya mulai jam 11.44 kita, nah di sini kan ada konfirmasi gini, tinggal konfirmasi aja guys. Nah di sini bakalan masuk koreknya ke kita. Nah kalau udah seperti ini berarti sudah masuk. Nah gini ya tuh, dia langsung masuk sebesar 9,9 kore guys, atau sebesar 5 dolaran gitu guys. Ih lumayan guys. Ini tuh berarti kalau misalnya 13 berarti kalian bisa cuan se 13 hari gitu. Dan ini tuh masih baru guys, makanya saya memberikan kalian ini karena yang pertama ialah dia masih baru, yang kedua kalau kalian mau mining dan cuan ini masih worth it gitu guys. Kalau scam-scam juga nggak bakalan ngaruh karena kan ada jenjang waktu yang lama juga gitu guys. Nah kayak gini ya, nih mantap kali lah guys, mantap. Ini nggak bisa, kayaknya sih di sini nggak bisa gratisan guys, harus ini harus apa namanya itu, harus harus ini guys, harus bayar gitu. Nah aku dapat 4,6 kore. Nah untuk sekarang guys ya, seperti itu.
Mungkin gitu aja sih. Yang penting kalian di MetaMask kalian itu ada korek dan juga jaringannya itu harus di jaringan korek, korek blockchain. Ya, kalau misalnya kalian nggak korek blockchain ya kalian nggak bisa. Nih kita lihat korek blockchain ya. Network korek blockchain tuh kalau nggak salah ini nih ya. Oh, ini gua punya nih. Di sini nih. Di bagian download WhatsApp. Nah, di sini guys ya. Nah, nih guys, nih. Nanti kalian ini aja sih ininya nama jaringan itu Core Blockchain, lalu URL RPC-nya itu https://core.public/rpc.com. Terus di sininya itu ID chain-nya itu 116. Simbolnya Core dan URL block explorer-nya itu https://scan.core.org gitu ya. Ya, kalian bisa screenshot atau nanti aku kasih deh di deskripsi gitu guys ya. Nah, gitu. Ini tuh wah, cuan banget guys menurut saya pribadi dan enggak scam ya. Ada kemungkinan scam, tapi kan ini baru awal-awal ya guys, baru mungkin beberapa minggu. Jadi untuk kalian yang mau nambang di sini durasinya masih lama gitu guys ya. Minimal nih kalau mining-mining kayak gini tuh paling pendek itu 1 bulan dan 1 sampai 6 bulan, biasanya 6 bulan guys ya paling pendeknya. Kalau udah 6 bulan ke sana tuh agak riskan gitu menurut saya pribadi ya. Karena kebanyakan ya gagal di tengah jalan gitu guys, kayak kasusnya Cathly. Tapi kan kalau misalnya saya pribadi kan main di Cathly itu dari awal, jadi nggak terlalu kena scam. Tapi kalau misalnya yang baru-baru ya itu agak riskan gitu guys ya. Nah, ini boleh. Nah, misalnya video ini sudah diupload 1 bulan kemudian, nah kalian harus riskan gitu ya, ngambil keputusan sendiri karena ini resikonya gede guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mining-mining, lihatlah video-video orang, ini video ini tuh berapa bulan nih mining ini tuh, coba lihat, oh ternyata ini baru beberapa hari misalnya tuh yang update terbarunya gitu kan, atau beberapa bulan misalnya, misalnya baru beberapa minggu ya boleh gitu guys. Kalau misalnya udah 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan gitu, aduh agak riskan guys kalau misalnya cold mining gitu, kecuali kalau kalian mainnya di gratisan ya itu mah monggo gitu guys. Tapi kalau misalnya berbayar itu harus lebih hati-hati gitu guys ya, dalam memilih dan memilah sebuah mining gitu guys ya. Karena saya juga udah lama beginian guys, ya cuma mengingatkan aja sih guys gitu ya. Oke, thank you for watching, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye, dadah guys.